Halo guys, assalamualaikum, good morning, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Saya Wilna, this is my YouTube channel Mama Queen House Plant, di mana saya buat sharing berkenaan planting content. So hari ini saya mau buat plant shopping dekat satu nursery yang baru buka juga baru-baru ni, dekat Putatan area, dekat Tadika, apa nama ni, Tadika Huasyong Putatan, sebelah Tape Kong ni. Diorang punya kedai di sini sejak senang mau cari jugalah kamu Google Maps sejak itu My Plant Shop. So saya tengok dari sini ada banyak juga lah orang punya house plant. Buka dari pukul berapa itu? 9 sampai pukul 6 petang. I think it's every day open, tapi timing is 9 to 6 pm sahaja. So yeah, macam tidak sabar pula saya tengok dari sini tahu mau masuk. Okay. So tanpa membuang masa lagi, jom kita buat plant shopping di dalam. Tapi saya macam mau buat window shopping, saya tidak membeli sebab saya ada komitmen untuk bulan ini. Untuk saya ada satu plan saya yang saya commit for this month. So yeah guys, ini dia my plan shop, window shopping hari ini, window plan shopping. So dari luar rasanya lah is dan biasa skema sejahtera. So, okay, pintu sebelah kiri diorang ada ini my lovely monstera deliciosa guys, my favorite houseplant yang bikin saya jatuh cinta sama houseplant. So di bawah ni ada peace lily and also aglaonema. Dia punya peace lily RM26.90, which is I think reasonable juga harga dia, sangat-sangat reasonable sebab dalam satu pokok tu banyak. So next, di atas ni ada ni apa? Cactus comel ni guys. Comel RM17.90. Diorang macam tiada member or non-member price. So mungkin itulah harga dia. Di sini ada ni and ada ni cactus, segerombolan cactus yang cute. Oh, dia punya tajam-tajam tu. And then sebelah sini ada cactus comel-comel RM5.90. Wow, this one cute. Oh, sangat-sangat cute guys, RM12.90 saja. Tengok, oh, ada bibi-bibi dia sudah. Apa ni, sakilan kan? Sangat-sangat cantik. Dia punya display pun cantik saya tengok, kemas. And then dia punya staff pun macam saya tengok dia tahu di mana supposed and not supposed to put this kind of plant lah. RM21.90. Ini antara salah satu cactus yang saya minat juga, tapi saya belum beli lagi. Why? I don't know. OMG, the Orbifolia punya tinggi RM19 sahaja. Oh my god guys, kamu tengok tu Orbifolia. Nah, 19 saja guys, 19. Jadi cantiknya. Diorang ada ni anthurium. Ya, another cactus. Ini apa? Begonia. Begonia family kan? Wow, I don't know. 99 sen. Saya tidak tahu apa ni. Kalau kamu tahu, komen di bawah guys. Kalau kamu tahu apa nih type of begonia kak. And then another cactus lagi di atas, another orbifolia lagi di atas.
punya cute. Oh iya, by the way, dorong ada sedikit construction di dalam. Mungkin untuk penambahbaikan kedai. So, mungkin sedikit bising lah. Saya tidak tahu dengar suara saya kah, dengar dorong punya apa kerja-kerja penambahbaikan. Ya, yeah, this one. Oh. This time saya skip lagi lah, maybe next time kalau sudah tiada komitmen saya dekat itu plan, then saya beli kali, barangkali, barangkali. So cute, I like you so cute. Oh ya, yeah, di sini nampak clear sikit. Oh, cute nya berapa nih? 26.99 guys. This one yang gemuk-gemuk, gundut-gundut punya cactus nih, 44. This one 12.99. Yang dorang di sebelah lagi ada di rubber tree ficus. Rubber tree, yep. Burgundy ficus. Di bawah ada berapa harga dia? 18.90. Ini ficus burgundy ni 18.90 guys. Tapi dalam satu ni dia ada 1, 2, 3, ada 3 pokok. Yo, ada 3 pokok. Besar juga lah daun dia. Besar juga daun dia. Macam besar tapak tangan saya. Ada lagi Senan Swamante Laurentii, ada Croton. Ya, ni diorang buat penambahbaikan. Ini Anthurium Flamingo. Flamingo, wow 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 wow, banyak. Ini sakilin kit. Yeay, kitnya. Ini kit. 18.90. Sorry, kamera saya lambat dia pick up. Ush. Dracaena kan. Wow. Dia ada bromeliads di bawah. Kemudian ini terus naik ke letia. Wow, dia punya black velvet di belakang pula dong simpan. Ini black velvet RM60.90 guys. Punya oh, acclimation. Oh my gosh, cantik. Cantik, I tell you. So, kalau kamu rasa yakin untuk membeli directly terus ke sini, dekat saja guys. Maju kamu, maju. Maju. So, ini Keletia Rosidotti. Ya. Rosidotti? Ya, Kak. Kak Keletia satu lagi tuh. Saya lupa nama dia. Ya, tapi yang for sure dorong memang Keletia family lah. This one is $22.90. Yang ini ada juga di sini. Which is how much is this? $32.90 guys. Sorry. Ya, ada lagi. Sansevieria Laurentii. Ada tuh pokok bonsai cute. And then ada nih rubber tree lagi. Di atas ada bromeliads. Sebelah kiri ada dickenbachia. Sebelah tuh bromeliads pun dickenbachia. And here dorang pun ada tuh Keletia zebrina. Ya, this one is zebrina. Saya minat tapi saya takut mau bawa balik because of my health condition tidak berapa, I think not so good for them.
And guess what? Saya jumpa ini. Neon potos. How much they jual sih? RM11 sahaja, begini banyak. RM11 sahaja, guys. Should I buy? Mati. Saya will not. Mati. Tapi saya will not, guys. RM11 ya, lemon lime potos. Okay. Macam-macam akan diangkat ini satu ini kau. Oh no. Saya guys, macam saya rasa mau bawa balik. Satu. Ayo, window shopping kanan bas sekali membawa balik. Ini saya suka sebab ada ni. Saya ada sudah tapi disebabkan dia punya condition yang saya rasa terlampau anu ni, cute ni, cantik ni, macam saya tidak boleh resist pula dia punya dia punya anu kecantikan. This one pun ya cantik juga. Pun ada little variegation juga sini. So yeah, to make sure kalau mau beli house plant, check dululah guys. Kalau ada pest kah apakah, tapi yang ini tadi saya tengok ya di dalam kokopit should be not funny pun macam root bound sedikit sudah macam terlalu banyak di dalam. So mungkin after 1 week sampai rumah kalau saya beli ini sudah keep lah ni dua-dua. Mana? Kiri kah kanan? Di sana ada banyak sudah yang reverting tinggi hijau. Inilah dilema kalau membeli houseplant baru. Memang nih ya, anu dilema. Next. Oops, saya ada nampak sesuatu. I saw something. Guys. Cute. Apa nih? Sakila nih. Alamak, saya lupa sudah nama dia. Habis. This one pun cute. Ay, nak mati. Untuk begonia lovers, dia orang ada satu jenis saja begonia Rex yang ini nih. Saya tahu full name dia. Full name dia tidak tahu, saya tahu begonia saja dia. Dia orang ada jual di sini RM15.90. So kalau masih dicari-cari, I think dia orang masih banyak stok. Kalau one stop macam dia ada sudah, dia ada habis. Katalah kalau kami stok dia orang ada. Jadi ini macam mana? Kayak carry ya. Berapa tuh? This one komas dia sel. RM9.90. Love carry ya. Kalau kamu mau beli guys. Tapi this one not sure lah. Kalau yang satu kalau masih ada batang dia di dalam di bawah tuh mungkin akan jadi juga. Tapi kalau tiada saya tidak sure lah. The chances is 95%, 5% tuh mungkin ada lagi lah chances untuk dia jadi satu pokok. Yeah. And orang ada bus juga di sini. Saya ini mengambil. Saya tidak tahu saya ada body ke tidak. Kata mengambil kanan. I think ini cantik kan warna dia, sesukanya warna. Warna ni sangat-sangat saya admire. Untuk jadi planter pun boleh. Kalau mau jadikan dia pasu pun boleh. So ya, yeah, tipe kali itu sajalah. Keluasan kedai tidaklah banyak besar, tapi saya rasa cukup untuk tampung dia punya. Oh my gosh, why are you here? Why are you so cute? No, ada ikan paus. Berapa tadi harga dia? They have this for RM7.20. Cute guys, cute. I think kalau simpan cactus sosa kilen sangat-sangat cute juga. Oh ya, yeah, saya skip satu area.
Oh, they have this Sansevieria Moonshine. Yang tadi banyak-banyak itu, ini ada dia yang kecil-kecil. 15 ringgit 90 sen saja. Ini Sansevieria Samurai. Saksi, mahal kan? Yang kecil ini pun 27.90 sen. 27.90 sen guys. Banyak lagi. Cute-cute lagi. Oh, bah membeli kamu menjual orang. Banyak nih. This one irrigated kami. Nah, sama kita 29 sen. Sangat-sangat cute. Cute, membeli kamu. Ya, yep. Ada peperomia. Saya baru nampak nih. Sorry adik. Peperomia autosophilia variegated. RM19.90. Ya. Kurang masih under maintenance, upgrading. So dari sini lebih banyak lagi pokok kamu lepas deh kan adik? Ada stok sudah buat apa? Oh, ada sudah. Oh, yang tiada dalam kedai kah atau baru? Baru sampai tadi. Maksud kakak yang ada sudah di dalam nih, kamu display atau lain pokok lagi? Lain brand lagi. Lain lagi lah. Yep, this is a peperomia autosophilia variegated. Ada dua lagi. Kita sudah kena ambil tadi satu oleh si babu. Sakit. Masih ada, tapi masih baby, masih sedikit, tidak begini banyak. You, tapi cantik kok kan? Mungkin nanti sen. Oh. 19.90 saja. So cute. Oh, tidak. Saya so, yeah, guys, typically memang banyak dia punya houseplant yang comel-comel, cantik-cantik. Lepas tu, for me murah juga lah, murah juga. Dengan dia punya kondisi pun macam masih okey. Diorang saya rasa dia punya kawasan ni memang sesuai. Sebab dia masih terima light yang mencukupi untuk dia punya houseplant. Cuma ada certain plant yang saya rasa diorang kena guna lebih sedikit grow light lah. Hari ini dia bilang ada houseplant baru sampai, tapi dahlah saya tunggu. Sebab saya mau pinjam di budak, sudah jam 11. So yeah, definitely guys, kalau kamu mau cari houseplant yang apa cute-cute, murah, datanglah sini, My Plant Shop. So kalau kamu suka video konten macam ini guys, bolehlah consider untuk tekan butang subscribe. Saya punya YouTube channel, and thank you so much kamu yang sudi tengok saya punya plant shopping video hari ini. Okay, see you in the next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you.